kebebasan pers yang sekarang ini diberikan, memang kami mengakui bahwa ini salah satu credit point yang positif dari pemerintahan Habibie adalah memberikan kebebasan pers untuk sebebas-bebasnya melakukan pemberitaan, bahkan tidak ada masalah dalam kami melakukan peliputan, tidak sebagaimana pada rezim yang lalu ya. Cuman di sini yang penting justru adalah bagaimana kami betul-betul menyajikan profesionalisme di balik kebebasan itu, karena memiliki pemimpin yang sesuai harapan. Pemirsa, kita ikuti penuturannya dalam pemirsa Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Parvi Sisnes. Komentar Pak ada. Tapi khusus untuk televisi perlu kita sadari juga bahwa kebebasan ini masih kebebasan semu. Karena undang-undang penyiaran sama sekali belum berubah dan masih tetap berlaku apa yang ada sekarang, yang banyak larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak sekali larangan, banyak pembatasan. Tetapi dalam secara fakta kita mesti akui memang perkembangannya positif, artinya memang jauh lebih bebas daripada sebelumnya. Jadi kalau dalam program yang kampanye itu pasti semua partai 48 dapat kesempatan yang sama, persis sama, durasinya sama. Kemudian dalam segi yang program liputan, itu rasanya memang tidak mungkin setiap partai dikasih kesempatan yang sama, karena di situ pertimbangannya adalah semata-mata news value. Jadi tergantung apa isu yang berlangsung pada hari itu. Tetapi untuk 48 sekaligus dalam berita itu sangat mustahil. There is a self-restraint about tensions between adherents of different religions. That I notice the Indonesian press still applies a self-restraint. The international media, especially the Western media, tends to over-dramatize the events in Indonesia without also conveying to the public that to keep Indonesia stable, being the largest archipelagic country in the world, is not an easy job.